Ada yang tampak berbeda dari penampilan Ustadz Riza Muhammad belakangan ini. Di luar suaranya yang kian merdu dan menyejukkan saat berdakwah di depan jemaah, penampilan Ustadz Riza kini kian terlihat segar, kekar, perut six pack dan pastinya juga berisi. Usut punya usut, di sela-sela kesibukannya syuting serta bersiar keluar daerah dan mancanegara, suami dari Indri Giana dan ayah dari Zulaika ini ternyata mulai kembali giat menekuni hobinya nge-gym. Selain ingin memiliki bentuk tubuh yang berisi dan berotot, Ustadz muda kelahiran Situbondo, Jawa Timur 1 Mei 1983 ini juga ingin selalu menjaga kesehatan. Karena kesehatan pada dasarnya adalah salah satu nikmat dari Allah yang patut disyukuri. Maka inilah Ustadz Riza dengan tubuh kekarnya saat nge-gym di pusat kebugaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Intense. Wah, kalau sudah pakai baju seperti ini, bukan mau ceramah ya. Karena saya akan exercise, latihan. Karena saya suka menjaga kesehatan dengan gym. Olahraga yang simple dan menurut saya ya udah. Itu aja yang bisa dikerjakan. Berbicara soal kesehatan, Islam itu meletakkan faktor yang paling penting. Sebab kata Nabi, ni'matani maghmudum fihima kathirum minan nasi sihat wal farau. Dua nikmat yang tidak boleh lalai untuk disyukurinya, as-sihat, kesehatan, dan waktu luang. Ya yuk, kita ke atas ya, lihat situasi bagaimana ruang gym yang ada di atas. Hari ini juga ada kelas. Cuman jujur saya gak pandai ikut kelas karena nyampur sama cewek-cewek seksi. Jadi kan mesti pandangan mata dijaga. Ayo, ayo pemirsa kita ke atas. Ada preparation, berbagai kebutuhan yang mesti saya bawa. Nah, otomatis susu. Ini susu untuk memperbaiki sel-sel yang habis latihan kan rusak dan tidak baik, mesti begini. Kemudian madu, toh saya mesti bawa madu. Shifa'ul linnas, ini adalah obatnya manusia untuk menambah kesehatan. Dan madu ini mengandung asam amino yang bagus untuk pertumbuhan otot. Dan saya juga bawa makanan diet, pemirsa. Ini adalah oatmeal dengan kacang-kacangan ditambah dark coklat, coklat hitam. Jadi ini sehat banget. Setelah melewati tahap pemanasan berupa treadmill selama kurang lebih 10 hingga 15 menit, Ustadz Riza yang dipandu seorang instruktur mulai melakukan latihan inti berupa gerakan-gerakan guna membentuk otot dada dan otot perut dengan bantuan beberapa alat, mulai dari alat beban hingga bola. Dan lantaran sudah terlatih, Ustadz Riza pun tampak tidak kesulitan saat harus mengangkat beban berat hingga 50 kg. Selain nafas yang tersengal-sengal, peluh pun tampak membasahi seluruh tubuh Ustadz Riza usai menjalani sesi latihan ini. Ya, kita mulai ya. Oke. Kesehatan itu sangat memberikan arti, tapi mesti belajar juga tuh biar nggak salah. Cara lebih berasa nih, langsung berkeringat kan. Wah, ini 20 30 tambah 20 50 lah. Jadi kita total angkatannya 30 tambah 20 50 kg. Ini untuk pembentukan dada. Targetin di otot dada. Otot dada adalah salah satu bagian part otot yang terbesar di tubuh kita. Dan dia menggunakan shoulder joint untuk mekanismenya. So, untuk melakukannya supaya lebih aman, pastikan posturnya tetap dijaga. Come on.
Ini berapa beban bolanya? 3 kilo, Pak. 3 kilo, Anissa. Fokus koordinasi, di mana Anda bisa tetap menjaga fokus Anda selama Anda melakukan olahraga. Dan itu penting banget, disiplin seperti ini yang kita butuhkan ketika kita berolahraga. Selain menjelaskan tahapan latihan inti yang dijalaninya serta manfaat yang nantinya akan didapat, dibantu sang instruktur, Ustadz Riza pun menjelaskan gerakan-gerakan relaksasi otot yang dilakukannya. Gerakan-gerakan yang berfungsi untuk melemaskan otot-otot ini ternyata juga bisa dilakukan di rumah tanpa harus bersusah payah berlatih di pusat kebugaran. Go! Jadi berat badannya diangkat lebih berasa. Mungkin selama ini kita ngangkat beban di bawah berat badan kita ya. Tapi ini sekarang berat badan kita yang diangkat. Tahun 2018 targetnya resolusi Anda ya. Harus kurus. Enggak kurus sih, sehat dan sehat, muscle. Sehat. Saya berharap tidak besar. Gede banget enggak, tapi enak proporsional tapi ada muscle. Untuk olahraga jangan pernah takut. Meninggalkan aktivitas Ustadz Riza Muhammad dalam membentuk tubuhnya, lalu seperti apa keseruan babak top 15 Indonesian Idol semalam? Siapa-siapa saja kontestan yang tampil ciamik, jangan kemana-mana, Intense segera kembali. Semalam Indonesian Idol Season 9 telah memasuki babak top 15. Semakin seru dan persaingan pun semakin sengit. Lantas siapa saja kontestan yang tampil ciamik dan memukau di hadapan para juri dan juga pemirsa yang ada di rumah? Lalu bagaimana keseruan para juri saat berada di atas panggung ataupun di belakang panggung? Lantas seperti apa ya ekspresi kesedihan para kontestan yang harus terhenti langkahnya tadi malam?